sebelah selain ke sana karena kelambinya kalian ke sini tumbang kemarin baru itu nggak tumbang itu juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pengasuh Ponpes Nurul Amaliyah, Wahid mengatakan, semburan lumpur muncul bermula dari pembuatan sumur bor di belakang ruang laboratorium pondok. Adapun pembuatan sumur bor ini dimaksudkan untuk kebutuhan air bersih santri dan santriwati. Setelah dilakukan pengeboran sumur, tepatnya di kedalaman 40 meter, terjadi ledakan disertai percikan api, kemudian terjadi semburan lumpur dan pasir, ujarnya, Senin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!